Sahabat, umumnya orang yang menyukai berita politik cenderung hanya memperhatikan berita politik dan kurang memperhatikan rubrik seni budaya. Sementara orang yang suka berita olahraga menganggap berita ekonomi dan politik membosankan. Intinya, manusia adalah makhluk pemilih. Ia memilih apa yang menarik baginya. Lalu, bagaimana dengan para pengikut Tuhan Yesus? Apakah pengikut Yesus juga seorang pemilih? Ya, pengikut Yesus pun harus memilih. Ia memilih untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, seperti yang dilakukan Musa. Suatu kali Musa menggembalakan domba-domba Yitro, mertuanya. Ketika ia melintasi padang rumput, ia melihat ada sejumlah semak terbakar. Pada masa itu, semak terbakar adalah hal yang biasa. Cuaca panaslah penyebabnya. Tidak heran, banyak gembala cenderung untuk mengabaikannya. Tetapi Musa tidak. Ia justru menyimpang untuk melihat dan melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Musa menemukan semak itu menyala, namun api tidak membakar semak-semak itu. Saat itulah Musa mendengar panggilan Tuhan. Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsanya. Musa mengajarkan kepada kita bahwa di tengah kesibukan adalah baik untuk memilih memperhatikan tanda kehadiran Tuhan. Bagi kita saat ini, tanda kehadiran Tuhan salah satunya adalah melalui firman-Nya, yakni Alkitab. Sudah sepatutnya lah, sebagai pengikut Yesus, kita harus menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari.